Ya Rasulallah selamun aleyk ngantuk turun bukan ngantuk balik wapak ngaji ngantuk ya kiai gimana tern? sing ngantuk Alhamdulillah Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sing jawab salam sing nomor telu tak ngakakan cepet mangkat haji sing dua penyakit penyakitnya hilang sing duwe utang utange kesaur giliran utang amin jadi neping telu disenangi gusti inallaha yuhibbol witra pramilom bocoya paling ora bing si berantak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دفئ البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه مطهر معدر منور من اسمه مكتوب مرضوع مرفوع على لوح والقلم سمس بدر الدجاء نور الهدى مسبح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشافع الثقلين سيدنا محمد ابن عبد الله نبي الحرم محبوب عند المشرق والمغربين يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم yuhsyarul mar'a ma'a man ahab au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadratul muhtaram wal muhtaramin para alim para kiai para ustad asatid ingkang tansah kala hormati ugi kala wabil khusus kepada guru kita orang tua kita adailallah murabbi rama kiai mahfud yang kita doakan semoga kiai nekula panjenengan panjang umur Al-Mukarram, Al-Ustaz Selamat, Al-Mukarram, para asadid dan yang lainnya yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Semoga barokah pengajian malam hari ini Kaini kula panjenengan, Ustaz kula panjenengan, Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah. panjang umur, sehat wal afiyah. dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal. Moga-moga bojone nambah. sampai najis udon nambah solehah gimana tern? orang andel wong kene bojo loro nyong orang andel pamaning potongan elah. eh yeah. gimana muga-muga bojone nambah saleh Solehah tambah no nu. nur tambah ayo amin allahumma ya rabbal aparatur pemerintah baik polri tni bapak kepala desa yang saya hormati dan saya muliakan lurah enggal nggih Insyaallah mudah-mudahan lurai barokah ngintil kiai selamat orang andel mati gimana ya bukan orang andel bro ya. dan juga saya hormati saya muliakan segenap panitia peringatan Isra wal Ma'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitul Atik kulo ngaran ini niku Masjid Antik Nggih, okay. kula cara nyong dadi wong sakti tak bopo nggo Masya Allah Mudah-mudahan panitian Istiqomah, Pak RT-ne Istiqomah, bocah-bocah Istiqomah, pengurus Istiqomah, amin, berkah. Sing durung duwe panggonan, muga-muga cepet duwe panggonan. Sing durung duwe keturunan, muga-muga cepet duwe keturunan. Sing durung bojo, muga-muga cepet bojo. Sing nom-nom ge, gemoten. sapa iya wes alhamdulillah amin allahumma Nyong pan pesen karo bocah lanang lanang besok ngeliat buang waktu nanti sing angin angin sing gampang mawon Ayor apa apa mending suki Gimana tuan amin allahumma dan juga tidak ketinggalan pula kepada grup hadra dari ibnu ippno ranting grobok bulan mudah mudahan tambah eksis awit bien ibnu terus soran soran sor Tadi si bujang. durung payu. Muga-muga cepet payu. Amin. Kenyang urung ceramah sembune sate. Pengine do nganti situl wis nyatep ya. Ya kaya kuwe. Hah? Ngomoto ngio panitinya. Ya Allah, ge satene Mbak Gareng kondisine kena. Air sing operator tukangsonan sonan apa pengine rampung. Eh. Mangkat barasar durung mangan. Ya Allah, yo nyawang tukang son tuli awake gering yo ngulasi. <tua> penting ge penting dilirihi yo ngobrol kaya ki moso. Nggih mboten. Dongakna muga-muga tukang sonet tambah laris. Angger dengko nang kene separo bayare. Amin. Amin kaya ku. Dan juga teman-teman Banser, alhamdulillah Mudah-mudahan selalu eksis, selalu barokah. Bansre, amin. Allahumma, sing bujang, moga-moga tahun ngarep nyangking bojo. Amin. Kayak sing bujang langsung melayu. <laughs> ya Allah, ngerbot canom tuh itu lanane terus orang bojo-bojo memang. Kudunya di bojok, nah. Amin. Allahumma, ya Rabbal hadirin wal hadirat hadirin wal hadirat sepup ini sepup bapak-bapak ibu-ibu semuanya adik-adik santriwan santriwati yang mudah-mudahan hadirnya di majelis ini Mudah-mudahan satu langkahnya Diampuni dosa satu tahun Amin Ya Rabbal Alamin Tidak akan keluar dari majelis ini Kecuali diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Syukur datang arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala Niki majelis-majelis yang paling istimewa Aja bere bare Aja ngremehake majelis sing gak kados Ngaten pak Saya istu ini majelis yang agung, majelis yang sangat luar biasa mengenang perjalanan yang mulia, yang dalam perjalanan tersebut adalah nabi yang termulia. Gimana mboten? Yang mendapatkan hasil yakni salat lima waktu adalah perkara yang mul, mulia. Maka kita beruntung ketika Allah menggerakkan kita duduk dalam majelis yang semacam ini ketika Allah menghendaki memberikan satu kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis dalam rangkaian acara peringatan Isra wal Ma'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi maka nikmat yang paling istimewa adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat dinain kesempatan rawuh wonten pengausan. nggih napa sebab jam kie bengi anda ana wong sing waras bergas terendinas rosa akas ora kurang beras tapi ora tekanan Karena enten mboten tekan beli wonge jagongen nang ndi klambine putih ngomong nggih napa mboten maka kula panjenengan nikmat sehat, nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu istimewa dikersakan hadir wonten majelis yang sangat mulia semacam ini bahkan salafuna saleh mengatakan barang siapa orang nggih man hadara fi hadzal siapa orang yang duduk hadir di dalam majelis ilmu majelis yang mulia majelis yang di dalamnya dibacakan kiraatil qur'an majelis yang di dalamnya dibuka ilmu-ilmunya Allah maka lebih afdal tinimbang ibadah satu tahun Masya Allah lebih afdal ibadah satu lebih Abdul kaya dene ibadah salat sunnah sewu rokaat, masya Allah saatan sampai tenggatang beriki paling banter mengko bengi sampai jam lorok, jamira, kia ngaji jamira ngaji sampai jamira, Jam telo, oh. nyiksa aku <laughs> maji jam telo, nyiksa matan. Nyong tara apa apa si kuku, Gimana? Bataan? Insya, insya Allah. Nih potongan nyong sampai nguja-nguja sholat sunnah seburokat ki yang betan. ora wes lah. Tak jawab dewak suen teman. Gimana? Bataan? Ya, ya pemotong potongan-potongan. <laughs> ya iya nyong ta duduk mbak wali duduk tapi dong dongan ngomong wae pas ya gue gimana sholat rawe be maaf ya sholat rawe kaya kau dalat maning sawulan maning gimana ten? be ngerima melendek payu le bu payu matan sholat raweh lendek payu matan ngromit tuh ya suwe temen pan lemburan apakah Ya wong kerupuk kan kertuan gelembur kalah karo wong mis Wong mis bermarip lah kau wong mis jaluk lagi ngitung duit. Wong gerobok tak tok tak tok. Kalah karo tak beli wonge jagonge nang di kudungnya warna apa? La ilaha el ini hadirin. Maka aku lapan syukur datang Allah Ta'ala bin bikutratillah dengan keirodahnya Allah. Allah gerakakan kula panjenengan hadir teng mriki dalam keadaan sehat wal terang ora oh ut panitia nelpon pip grimis yang ngomong ora apa liwat tok dilalo pas dibule liwat tok alhamdulillah yang dudu wali dudu mbah dukun tapi tongtongan pas nggih napa mboten alhamdulillah takon baca surat alam nasroh ping lima apa apa mau ya ya yes, sepakok kayak kue si mendengar tapi padahal lah ngerudennya jong orang ronda jong tuh wirid anti kehujanan sampai pengen batan angger ngaji tuli udan tak warem baca wiridnya ya allah bakal kudanan Bismillahirrahmanirrahim kayak buri orang mau ni. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ناوب إن شاء الله ربي إن شاء الله أمين اللهم صل وسلم دائما على أحمد bisa terbangan kayak gini kabeh ta beres. Engko Banser jadi ya Masya Allah Ansor tambah mantep. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Kowe wirid sing istimewa. Jadi mau sampai nang dalan tuli kudanan langsung cepet-cepet Allahumma insyaallah ora bakal kudanan. Amin Allahumma. Wis ngomong amin kang ngerti apa? Yang ngomong goro boleh. Orang ya. Bener ya. Ya bisa. Orang terima. Ulang tadi jasa saking kaya mafud. Alhamdulillah. Gila buatan. Pramila kula panjirkan syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka acara yang sangat indah ini. Mudah-mudahan jago ngenyong sampai tong beriki bener-bener ngungkuli ibadah setahun. Jagonge kula panjenengan saatan Fihatil majlis nika muga-muga kaya dene ibadah salat sunah sewu rakaat. Nggih napa mboten? Insyaallah amin Allahumma ya rabbal dalam satu rangkaian acara nggih menika peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu peringatan mengenang perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gimeniko dengan hasil sholat lima waktu Masya Allah pada sholat boleh Bu ping biras, bayangin Hai aku ini lima alhamdulillah duhur watsananya apa surat pilihannya pulhu asar Maghrib apa lekul kul hutok? Kita mau waton kena apa Untung bojone dua orang kene. Ya Allah, eh? Iya sih kampung be. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pramilo hadirin ikhwan, syukur bener-bener mari pun Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya para ustad, dengan adanya para kiai, kulo panjenengan sampai ada masjid wonten mereka. Gini apa baik Baitul atik. Gimana Alhamdulillah ini adalah setelah daripada orang-orang yang mau datang ngaji. Anggur mau orang ngaji orang bakal Ana masjid tung beriki nehi nehi nehi. Orang mungkin. Gimana pembahasan? makanya sampai syukur karo ustadz, syukur karo kiai ini, terima kasih karo ulam, ulama. Gimana pembahasan? Sebab beliau-beliau lare-lare nekulo kulo panjiran bisa ngaji kor. Gimana Bocah-bocah di -bocah masjid, Pada ngaji kur, Qur'an. enten bukan si ngawas Qur'an. Itu lagi, Alhamdu. alhamdulillah. Nyampe lari berapa? Si nom-nom-an Tumriki Qur'an. Eh. Ada bocah-bira akeh? Si tua sih pada ngaji beli. Eh? Bisa mampu lemah? Kapan ngaji ini kapan? Senang kasih minggu, Laka dina Tapi ya ajeg. Salaman karo lanang setahun sepisan no ya. Nah, pendak beda. Bersyukur ini masjid setiap hari dibacakan kira atil Khairukum man ta'allam al -Quran wa wa'allamahu utama-utama belajar. Gih menikah belajar ilmu kur. Maaf. Pirang-pirang seki wong nangumah anak Quran lebih dari tiga. Gimana? Quran kau siluwi pintel Yasin surat Yasin numpuk ake pirang-pirang tapi go pajangan Tekap liwange Jagonge nang di klambine apa Ora apa-apa Wong nyong ngaji ikh nyong ikhlas Dereni. nyong teka dewek. Dereni. karo driver, karo santri, gimana Nyong teka dewek. kur telepon, bebis anjok di bebis, anjok di anjok di apa? Jemput orang, telepon telepon. Ya Allah, nyong eh, orang apa ngeliat amplop orang? Isine orang, yakin song nyong orang batik, ikhlas nyong. Dereni anggerana usdet, ha, apa anggerana pengajian tuli ikhlas kafe beres mboten beres yuk bareng-bareng sampai ngomong sing penting ikhlas ya gini mboten sampai ngomong di ngomong ikhlas mawon panitia kiai ne Lurah lurae rt sing terbangan Isra. sing ngunjungi sing ceramah Isra. beres miskin asli jong ora ngarana habib kiai ustad ya tulis ceramah wani piro dosa sampai ngundang habib tulis kon ngundang nyong juta dosa terbangan ibnu dundang ngarani dosa ngarani ikhlas ya mas ikhlas sing Louis dosa maning ngarana kiai ceramah ora Ya iya manusia pak Ya punya anak punya Punya es Is. Istri Lo kan iya bojone ngelih baca donga bae. Kayaknya baru beli pak Orang kudu war... kudune mangan segago toko sega orang orang nganggo donga Nganggo duit Paham beli sih Lalu nabi intermeso karena pen orang antuk ya. Gina pematan. Inggi alhamdulillah rabbil alamin. Kiki pas penanjuk anjuk mane ya kan. Iya. Wis urusan melu-melu. Wong wadon nang ngerteng di seneng melu-melu ya. Iya. Insyaallah ana wong bagi duit ya pokoknya. Memang bangsa saiki niku macam-macam. macem macam ngoten. macem macam Pun bon. niki syukur datang Allah taala. Terima kasih kepada ulama malam yasykur walam wa lam Ora diterima syukur yang sampean kabeh nek durung terima kasih karo ustaz. Nek durung terima kasih karo ulam yang sampean saiki terima kasih maring gurune kula panjenengan. Nggih napa mboten? Singarane terima kasih karo guru dudu main duit Wudhu, hormat takdim dateng ulama takdim dateng guru inilah rasa bentuk terima kasih maknane nurut apa jare ulama nurut apa omongane kiyaine anger nasehat dateng kula panjenengan nggih napa mboten niki nembe sing arane syukur maring Gusti Allah nggih napa mboten lagi lewong saiki, terima kasih terima kasih gina pembetan teka pilih wangnya jago nge de nabinya warna apa puting ngomong nge Ila ilallah orang apa apa daripada kaya bocah putih karo ireng kaya tayo cecek nyong ya iya ya Alhamdulillah gina pembetan Rawal teman sibib Mombong lagi jadi tamu ya Tamu kan raja Hormati Jere tuan rumahnya orang bisa Adwaif kal mayit Tamu kaya mayit Kudu nurut Iya tamu kaya Mayit ini ada benang Islam Masya Allah Tapi jere tuan rumahnya Tamu ini kura Raja Jere tamu ini Adwaif kal mayit Tamu ini kaya mayit Kau hub ya hub sampe sampai nana singgil mau wish beef dong tak nurut lanjut ngaji temenan temenan wanik ya orang pada wedi alhamdulillah ngonyong ngaji tuli pada awas tolong ayo ini sudah masuk akhir rojab Mungkin berapa hari lagi atau mungkin besok sudah masuk sahabat. Nanti kita sambung lewat ya. Kita sambung ya. Awal sahabat. Ayo, yang sampai Qurannya dibersihkan, Aja isine debu. Aja kok pajangan tok. Mungkin apa maksudnya? Wisnangkanya anaknya bermahri pada ngajikur. Ya Allah, bombongnya luar biasa. Jangan remehkan majlis yang di dalamnya bacaan Al-Quran. Karena ini mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tolong bu, Qurannya diwaca, di, diwaca anaknya yang sampai nangkep nabis pada bisa ngaji Quran. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai sakaratil maut. Maaf, bahasa kena apa? Cekik cekik. Ya wes beli teman Sampai cekik cekik orang penak. Naza, ge. Anaknya teka sing Jakarta nggak ada duit sawaring, bah, ma aja matin di sini, kayaknya ngus nggak ada duit. Dilirik moten ten bu, nehi. Tapi anaknya hatam nang Baitul atik, buka Quran Bismillahirrahmanirrahim. Adem moten, ten, Bismillah. Orang andel cacat. cacak sampeyan sakarep timon mesti sing nikmat bacaan Qur'an Qur'an dereni. Nggih napa meten, dhuwit sapirang-pirange dhuwit ora kanggo tapi anak sing saleh-saleha biqiraatil Qur'an. Ini yang sangat luar biasa. Makanya ayo bareng-bareng, sing bisa baca Qur'an bib, sing tua ngaji majelis Iqra. Kowe majelis Iqra, aja isin aja, geng. gengsi demi Allah obat daripada segala segala penyakit adalah kira atil Quran demi Allah diangkat penyakit itu Allah kalau pesan makanan si ngumah masjid maaf aja dua ini rasa budek ya awas masjid puji-pujian mau budek masjid terbangan mau ini hati-hati ya nyota belak blagan mas yakin dundang maning ora dundang mani papa dundang maning ora papa berikan perok gini apa matan tolong tolong anggaran atau masjid lagi mau niti rungok nah aja ngomong budu gitu kita ke Tawane ang rapat dume wong suki usul lebat toya biasa wong sugi kita wane madepe mana be aja kurang ajar nam teka beli wangnya beli ya gongan yang di lambinya warnanya ilaha il ini maaf ini betullah rumahnya Allah siapa orang yang memuliakannya maka bakal dimuliakan dan Gusti. tapi ne musuhi maring betullah bakal dimusuhi dan Gusti Allah na'udhu billah ini Quran diwacani anaknya yang sampai pada bisa baca Quran apa manik sampai hatam ngapunten luar biasa Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibaringi periksa datang guru ngaji ini pun Sayyidina Hassani wal Husain Ya Rasulullah lebih kaya syah cucu ini pun panjenangan Sayyidina Hasan wal Husain sampun hatam suratul fatihah niku Sayyidina Rasulullah bunga sengking bunga kanjeng Nabi mundut wedus loro ngota syakuran cekel adat niki wedus loro putu nenyong hatam suratul fatihah monggo go selametan masya allah Ki karena ngormati maring al quran al quran Sayyidina Ali Mireng langsung yukut perbekalan kanggo selamatan tasyakuran khatmil padahal suratul fatih surat fatih hatok wedus nangkene yang mentakon ngaji karo ustadz hatam sak gelundung telung puluh juz ala sing main bedus jago jago pitik ya laka Allah untung nyong udah ustadz kene ngaji Quran gue selamat gue selamat akan dunia akhirat ustadz kurma suwun ustadz Hataman ngamplopi pisang kalas lawe bu rokok samsu besegi gimana tan tak beli uangnya kudungnya warna apa ini <tutuk> ya nong putih terus gimana apa lagi ayo kita berikan Sayyidina Hasan Soal Hussein Hatam surat fatihah Wadus Loro Muhammad Al-Bakir Ja'far Sadiq Ketika anaknya Al-Quran 30 170 174 diberikan datang guru ngajine Sallallahu alaihi wa sallam. Yang menghormati ilmu Al-Quran, lenyong sampean, Ya Allah, Al-Quran kemisan sebu. Tengah beli wong ya? Jago ngendang di? Kerungu beli? Mohamad jawab, putih. Gimaaf loh, Kulo nate pak, dat ngapunten, tengko dia tapi tengko dia sanes kabupaten. Tengko dia niku anten ustad, guru ngaji Al Quran, neng umah Niku sing ngaji nyampe telung puluh wong. Giliran malam kemis, niku curhat kali kulo kali nangis nangis. Bib kulo listrik bisa bulan tak bayar. Ngarep ngarep malam kemis, bukan pada nggak e bu, ping telung puluh sabi dakai Kena kau bayar, jebule si mangkat wong pitu. Nangis. Ya Allah. Demi Allah kula mboten ngarang niki kisah nyata. Wong e jurip saiki. La ilaha illallah, tili Quran dirgani 2000. Modar ta da, modar. Sum. Dasare pelit. Hmm. Kenang kene sampai nang anak e kemisan maine pira jujur be jujur. Rong ya, kelas oh. matematika ngundang guru we sawulan 300 ping 4 tok kelas bahasa inggris sawulan 300 seminggu mangkate 2 300.000 kireng guru ngaji 2.000 <laughs> Atur bahasa Inggris bakal nyelamat nyong sampean nang kuburan. Nehi. kor Quran. Nyong ujar apa bahas Raja Bandisit Mengko. Tuman. Ini lagi musim tuman. gina apa matan? Ayo. Eben nyong sampean teng beriki tidak ada rumah ba'da mahrib kecuali bacaan Al-Quran. Sebab apa? Waktu mustajabah adalah bainal maghrib wa isya di antara maghrib sampai datangnya waktu isya niku mustajabah doa tolong ketika ba'da maghrib TV ne dipateni ngaji kor Moga-moga sing bar mari TV si nyala lcd setel tak dongakakan moga-moga TV ne rusak Amin Panis lunas, pan turung lunas, ora mikir iki TV Itifing gawe maksiat, gawe tukaran, mari mari bapane jalo ke Indosiar, manene jalo ke Trans TV, anaknya jalo ke Tayo. Setan mboten pateni ngaji pokoke gae. Boleh diukat, terus butung dalam bu, saya itu Netel TV, laka lunga, laka tamasya, laka plesir, laka maring kuci, Dereni ngaji bermahrib baca roti subhanallah alhamdulillah Allah akbar ya la Allah almalikul malikul hakul mubin ping satu anggur sing cilik orang bisa baca yasin malam jumat tak coklat asbet telung atus wajib orang lima baca lirik eh penyonge kro anggur coklat asbet telung atus bodoni toko wes bah orang kro tapi ngene nyong baca yasin sawallahu ala muhammad sawallahu ala muhammad jadi didikan pada maghrib sampai isya. Ya minimal ada maghrib kumpul wis kumpul. Aja bermaghrib udah klambi kipasan goblok. Tak beli ya ya penkrong, toman, perokai masjid, melu jamaah orang, lembare nong masjid, enak namanya nyong, teman, ya pas. Napa ngapurane nyong sampean masjid wis apik. Nggih napa Nyong sampean pan ora jamaah, pan ngintil sapa? Pan teka mari masjid pan teka mari ndi nyong pan takon. Pan kapan ora jamaah? Pan kapan ora maring Mas? Gih mboten pan ngenteni kaku. Paher ngenteni kaku. Wis sombonge pur mari masjid lho kok dibopong. Regle mlaku dhewek. Wis modar sih. Iki napa Lagi menungsa zaman saya ini, ya Allah, goblok tapi orang rumah saya, goblok. Sing jari pinter, orang gelem ngamalakan ilmu. Ne. Ini yang membahayakan. Eh, si mending goblok ngaku, goblok gelem ngaji, gelem perkara habaib, eh, gelem perkara ya. Kya, yeah. goblok ngerasa goblok, bodoh ngerasa bodoh. Maka perek ngaji. Zaman saya ini, ini ku menungsa, ya wis rupanya menungsa, tapi pelakuannya kayak hewan. Ngapunten Pak, saya teringat satu sejarah cerita yang dibawakan oleh abah saya sendiri zaman kulo mondok tong enggak. Ini kulo diceritakan kali Kiai Hisham, Mbah Hisham Sokawera. Tapi sebelumnya, ayo kita berjamaah salawat bareng. Gimana pemerintahan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Oh no! iki anak ora kabeh ora kabeh rupane menungso tingkah lakune kaya ada satu ulama niku menurut critane abek kula ulama dua anak wadon si sijine tok ayune oh, luar biasa anaknya wadon sih ana wong seneng Bu ana wong seneng sing pemalang teka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku senang anaknya sampean, Kyai. Temenan, temenan. Yakin, yakin. Pan dilamar, ya dilamar, dilamar. Ya wis dilamar, panikah kapan? Wulan siji, oke. Okay. Teka maning. Sing. Sing, Sing dike. Krobok. Aduh aduh, teman. Sing grok. Grub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng anake sampean gay. Sing wadon sing aranane Fulan. Iya, temenan temenan, seneng-seneng. Yakin, yakin. Wis tampani, pan lamar, tampani. Mangkane anake siji. Sing lamar papat. Sing grobok ditampani pan kapan loro, oke. Okay. Teka maning sing brebes. Lamar maning, tampani. Teka maning Hah? Eh, Tarup. Sayangan, iya wis. Desa ne nyong ora Sing desane nyong teka, senang seneng cinta-cinta, lamar tampani. Bojone bingung, oh. bah. Apa? Anake siji, sing lamar papat ditampani kabeh. Wis, urusane Gusti Allah. Oh iya wis, iya wis. Wong wadon saleha ora kake debat orang kaya wong kaya nek. duit satu sewu bang kabe ya Allah bang liane wes anak singa gue pilih kene laka lah bang andel raja pun paling banterong bu debu sakit debu kayak tutur truhe tapi tembri kita Insyaallah Allah lo manis doyong ya masalah calon calon surga amin Allahumma ya Rabbal alamin pun anak esici sing lamar wong akhirnya wis bu, sampai nunggu tak mangkat maring Mekah sing lanang mangkat maring umroh berumroh balik ke gawe anakan onta diwade waring gawe anakan jarang gawe anakan si jine kunyuk <laughs> ketelung hewan ke tiga wakabe tiga begitu anjuk umah seneng ibunya alhamdulillah Selamat warah ke mana? Ke sini yang kresek, anak kunyuk, anak ontak, anak jaran, lebok na kamar. Anak ke nungdi, nung di, kamar be, lebok na kamar. Barang di lebok na, ditutup, ibu buka maning, dadi wong waktu nung kabe. Anak ke papat, ayu-ayu kabeh Jadi ibu ni, be, anak kedewek dewek sing asli nanti, yang punya orang ngerti. Kan sing teluk kunyuk, jaran, Ontak. Orang suwe tekak sing, teka, sing pemak. sing pertama sing pemalang teka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pimen, sehat sehat, ulam si cigi. Ya. Nyong senang, temenan, pan di bojo seki, yo bojo seki, dundang anaknya. Walat, binti, baik api, dundang si Akit, Gawa mana? Mari pemalang. gimana dan Wes pak, ba? balik. Sing loro teka maning, sing di. Grobok. Dudang maning. Bu, ke cukut na. Anak cukut na. Wes cukut, mana cukut. Akit. Gawa mana? Si nomor telu. Cukut. Akit. Gawa wong. Berbos. Si nomor papat. Gawa wong. Bah, anaknya dewek sih nengendih. -neng. Pemalang apa Brebes apa Grobok apa? Gue sengko kalem aja watir. Ya wis. Teka sing Pemalang. Assalamualaikum wis setengah tahun. Pimen kabar sehat alhamdulillah. Pimen. Anaknya nyong nurut-nurut. Masya Allah ba, soleha, Nurutnya luar biasa orang tahun jaluk macam-macam. Tapi kon cinta, cinta. Temenan, temenan, tapi ngapunten ba. Anggur bengi doyan pencolot pencolot. Tapi kon seneng beli, kon apa nih menang bahaya. Misik tok maringi bune, kasing garuk konyok. Syar bapak. Tapi seneng seneng bah, ya wis dongakna, wis dongakna balik. Sing berpes tekao sing ber, berpes o, ya? Eh? Berpes apa gerobak? Grobok ya wes, sing grobok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol ngalor gini. Pimen, bocone sampean, alhamdulillah banyong seneng nemen dari mantan nanyar bah, bocone nyong nurute luar biasa bah, bocone nyong soleh bah. Cinta cinta, cuman dia kue kayak kue bah, si pimen anggur bengi bengi tuh ngalung ber. <laughs> ibu abe langsung mesik maring ibu ne, kue sing asale jarang tapi cinta-cinta ya, mana kebalik 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 wes balik Cina Martelo sing berbas sayangan papat bonggan Miki Sampai ngomong sayangan papat Hai teka Waalaikumsalam. salam pimen Alhamdulillah sehat nurut Masya Allah anaknya sampai luar biasa soleh Ibadah beres tapi yang menunggu trom terus <tuk> anger bunge ora gelem didik wis pokoke derum bae wis sing aranane ontan ya anu iya barang sing besayangan tekal ya dina Ramadan akhire abe ngomong bu anaknya dhewek sing karo wong sayangan Jeneng menungsa rupane menungsa tapi karaktere gayane kehidupannya kayak kok. Ya anak, Derani. Menclok mana menclok? Mana? Kintilane sing dikayong rame kentel. Maaf. Salat jamaah ora sruk karo imame nyalahna ora gelem jamaah ngintile mana? Maaf. beda beda wis pokoke beda pil 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 nyong pan, ora pangkane politik asli pak nyong ora pangkane politik politik kuwi tenagane pol-polan nah, hasil estetik kuli ya iya gua apa temen sungkan teman gini apa mboten mana simpan mana mana nyong ta ora ngene pe gini apa mboten masyaallah Melu ngintil mana, nga pencolot mana, nga selagi rame nangkene pencolot mana, nga menungsa kaya gue pirang-pirang. Gini apa, teman-teman? Nga dibela, diuji, di, di, dipuji, polan maaf, sampai bagjani diadu domba, ini gara-gara sifatnya kaya gini, Sedulur pada pecah. Gini apa, Seduluran pada pecah. Beda kaos, perngat-perngut. Beda pilihan, perngat-perngut. Gini apa, teman Nah, Bila nyong tak belak belakan, yakin song nyong orang batik Maaf, angker gara gara pil 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 bu kepala desa, bu presiden, bu gara gara partai, bu gara gara caleg. Maaf, tulis sampai wong Islam pada tukaran dewet, kakak ngadi tukaran dewet. Naudzubillah sampai sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Layat kulun al jannah gote rahim ora bakal oli ambon ambon esorganikusi Allah. Naudzubillah. Alhamdulillah. Gina pembetan. kita maaf. Kakak ngadi pada tukaran gara-gara. Lurah bu apa nyong tarang arti. Gina pembetan. Pokok Pokoknya orang mesti lurah warisan be pada tukaran kak, Gara-gara jalan be tukaran. Gina pembetan. Dengi. Maaf maaf. Sing kakak ngaji tua Nyong bener. Nyong kau pangapura karo ente beli kere. Kita adine adi nih di parane ustadz itu ya, sampai nwingi gara-gara kayak kayak betu karang sampai colap sama api ada di orang sini ya deh, kok. Apa hubungannya ibadah karo pil-pil? Gimana? ngapontan Apa hubungannya sholat karo warisan? Gimana napa maten? Dume-dume adi nih imami nangkainya kakak ngebeli kere kon makmum. Teka beli wangnya? Anak? Benkrongo gina napa jere adine nyong kok kan ya lupa pangapura karo kakang nyong. Mo, kakang nyong eh. mamati emak mati gara-gara kakang nyong. Widi. Nyong se si apa? Dat nyong oli umah-umah bodol. Oli mobil-mobil bodol. Kayak kakang nyong. Tak warane wong sing kona, ah wong sing apik kok kaya gue dia kan kanda sih ngorapik. Gimana betan? Iyo, mamati gara-gara kakak nginyong Ruko deluk Sawah. Mobil. Lolo deno. Gimana apa Nyong apa nyong? Uma-uma bodol. Sampai ngomong bodol. Uma-uma. Mobil. Motor. Dandang. Bojo Wish. Tuli nyong kon pangapura, Mau, beli hati-hati. Kula -hati. pesen, niki telat maning saban Ramadan, tolong aja kosi anak permusuhan, apapun permasalahannya, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Sebab apa? Angger anak wong terputus hubungan silaturahmi jaluk ya pangapura orang gelem ngapura ya orang gelem walau kana mau fi ka'bah walaupun meninggal di dalam ka'bah lagi sujud neng ka'bah karena gusti Allah kata Nabi hada mal'una terputus hubungannya dengan Allah na'udhu ya Allah Bakal ngaji tukaran sampai ketemu nung dalan black tahlilan kakangan nang arep adine ning jero ora gelem bareng jejeran nang lontrong pulcene balik nyong teblek blek kan bukan ana ya ben ya wong lagi ngaji ora ngaji balik pe ora papa. nyong ta biasa ngaji wong karo korsinake kursi ya biasa ngapunten gara-gara warisan gara-gara pil-pil la ilaha illallah Nyong sampai aja tertipu, hurur, tertipu. tertipu ini nak uzu nak bila ya Allah kalau pesan kali panjang dengan eman eman senajan wong mau walau wala walaupun meninggal anak neng kaabah lagi sujud tapi gara-gara mutus silaturahmi maring sedulur mutus silaturahmi maring wong tua mutus silaturahmi maring kiai maka meluna terputus hubungan karena gusti Anggar terputus hubungannya karena gusti Allah maaf solat orang kango ibadah ora contoh niki bohlam enten kabele enten saklare mboten angger dijeplek mu angger itu tugel jeplek kaping 17 murup mboten nyong sampean solata sampe batuke geseng ora bakal diterima sebab hubungan dengan Allah sudah terputus Masya Allah niki bu tinggal punten gina pembetan tolong aja kau si gara 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 ki menungsa ki sifatnya macam macam bah rupa terupa rupa menungsa tapi sih gablek ya pirang pirang gini bukan ki sih tak kena karena orang mesti limang waktu sih sembahyang lima waktu kape yakin sung. tara orang ngomong korah, hmm. bayangnya mahrib tok ya <laughs> tapi alhamdulillah Gelem teka ngaji pasti diampura dan ikusi Allah. Amin. Anak ulama lagi ngaup Ulama lagi ngaup nang wit gede. Keselan istirahat. Orang suara preman. Preman aja dimusuhi, dibalani, ben gelem ngaji. Gimana? Preman, krungu, keterangan, perkiai, barok. Akhirnya mereka kaya ini. Begitu mereka kaya ini, kiai ini preman. panapa kon kawan uh, sombong ya, Por. Gimana? Si preman menang baik. Ya Allah, nyong pengen oleh baru kiai kiai ben diampura dosanya dan Gusti. Kedongannya wong loro niki diterima kabeh dari Gusti Allah. Sing preman oleh sorga barokai kiai. Kiai gara-gara tak kabur sombong. Lepun rak diadohaken dan Gusti Allah dereni. Najia ya ibadah kiai ilmu uji. Ujian. Wong bisa sergap ibadah sholat lima waktu ya ujian. Tulung aja ngalak-ngalak nasi ora gelemaring Mas aja ngalak-ngalak na maring wong sing ora gelem jama maaf bo kan dirubah dan Gusti Allah sing sergep jadi males sing males jadi orang tak kabur orang susah sombong ayo kita menyifati sifat manusia ahlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlak yang mul mulia andap asor ngormati wong tua mulia kaken datang ulama mulia kaken datang masjid Wis nyong sampen pan ngadira kenapa ngapunten salat ya pas-pasan. Pamani sembayang ngono kaos partai. Ya. ya Was. Bukan teka wonge. e. Ya, si nemburi nemburi baca pilihanku bubar wis pokoke. Nggih Tolong. La ilaha il la ilaha illallah. Maka hadirin ikhwan yang saya hormati dan saya muliakan. Sifat-sifat daripada manusia-manusia banyak sekali. Ngapunten, Wong sing ahli ibadah, wong sing pinter, wong sing dua ilmu, ya kadangkala kala hurur tertipu, ter, tertipu, tak kabur Dakwah da yang paling istimewa, yakni dakwah sing gelari karpet, dakwah sing membaik piring, dakwah sing nyaponi. Kue sing paling hebat. Maaf, anggur kayak nyong, kayak kaya mahfud, kayak ustad-ustad lintuni pun ngapun ten, gosombong gampang mulang siapa sombong? Koten. Tapi, 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 karpet, sing siapa tapi, karpet kok kok sombong tapi, tapi, gina tapi, ini yang sangat mulia, maka aja kecil hati, aja cilik hati, tapi, 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 bib tapi, ora bisa orang tapi, apa tapi, 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 bisa tapi, bersih tapi, tapi, orang bisa tapi, orang tapi, 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 nyong ta wong bodoh pan merok ya isin kue sing bahaya gini apa ngetan nanggi siapapun mereka Allah orang pandeleng rupane orang pandeleng apa tapi keikhlasan yang ada di dalam hati seseorang tersebut bener-bener madep maring gusti niki sing isti istimewa gini apa ngetan ulama ya maaf kayak nyong anak ini pirang-pirang nemen goda ada luar biasa gini apa ngetan nyacak kok Dereni wes nyongki pengalaman Pak Ngapunten saya dakwah dari mulai tahun 99 2000 tapi zamannya bujang sampai nyong bojo dua anak telu bojone Alhamdulillah wadon ya wadon ya musim lagi musim bojolanang lanang <guluh> ada telaka gue pengalaman-pengalaman dunia dakwah ya Allah luar biasa nemen sampai aja kurnyawang kiai enak ya teka dijemput balik teater salaman tempel ngomong aja wangi sing enak toh konong tegel lo ke pengalaman dari ini ulo nate pengajian bu nyong urut mobil umai sing kontrak yakin song iya tapi nyong bermuja alhamdulillah tambah sugi umai telu umai mertua umai lugu umai kontrakan maka nang karena bujang tulim bojo di melarat goblok tambah suki wong bojo mungkin apa matan Masya Allah kula mangkat pengawasan di telepon bib mangkat tanggal sementen 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 kula nyewon dijemput mawon teng paninggaran purwokor papa pekalongan wiro desa kajen munggah mentok wis menti tepor kali bening pun bon. kula mboten ada mobil kula jemput mawon pun gampil mangke urusane teng mriku ya wis nyong andel sing nelpon kiai nggih Iya, kayak untung namanya. Niku dari Pemalang. Akhirnya kulo pangkat. Sewa mobil. Sewa pira mobil. Satu saket be. bensin, satu saket model telung satu sewu. Gimana ten? Cara hitung hitungan kita memang lain. Kandai kandai hitung hitungan pak. Iya, Iy, nggak di situ kerungok na mantep pepor niki kisah nyata demi Allah sung yakin yang orang batik orang ngurangi orang nambahi wes mangkat tukur rokok kok bib jadi supir oh iya tukur rokok Aqua 50.000 modele 300. Barang balikan Joko jam 5 tak buka nang ngarepe supir isine amplop 500. Luweh 100. Supire tak ngen 100 nyong ali 50.000. Yakin sung nyong Supire nangis jurip supire saiki wong Harjosari. Bib kulo sing 50 bae ora apa Nyong 50. Nyong anake mesti siji. Lho ya kuwi kon tak anake loro. satu sewu, nyongsa sakit sewu demi Allah. Kulo niku pengalaman yang sangat luar biasa katus ngaten ya Allah, luar biasa. Eh, dilalah gantine tekan nang kono maning, nganggo motor B wis dirinyo kaya kowe. Nganggo mobil makan ora maning sih. Nganggo motor. Daerah mriku tapi ora luwi Anggo motor, mangkat nggo motor, nembian jok mana bermahrib, sholat mahrib berjamaah, mangan digeletak ke duit rong juta. Rong juta urung kerja ke. Durung kerja oh ya, rong juta pinggirnya sejuta, bib niki nge supire, ponakan jenengan niki nge jenengan. Ya Allah, rong juta, karo sejuta telung. Ya, ceramai semangat nemenoh. Dong ada semangat temen telung juta. Ganti nek, kan? Angger ikhlas bakal diganti. Sing lucu maning ya anak. pulau wangsul tes waliman ceramah mudun pulau wangsul ditelepon bib ngapunten apa sih amplope ketuker oh iya 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 Tak kenteni ngarep mau runtak tilik yo song Asalamualaikum salam ngapunten nggih bib niku amplope ketuker pun di bib tak cukup foto ya gih masih foto di cukup tok semua ya bib yang ganti <laughs> tahu yakin sung ya allah kayak mas mamat yang saksi yakin asli ya yang yang kayak gue beli ya allah masya masya allah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ramilah hadirin ekwan yang saya hormati dan saya muliakan hikmah daripada ujian-ujian yang semacam ini di dunia menungsa niku kedah ngati-ati karo ulama perekasi karo guru mursyid guru sing ilmunya nyambung maring kanjeng demi Allah manzarani aliman pakai nama zarani wa man sofaha aliman pakai nama sofani sinten sing ziarah sing silaturahmi maring ulamane gusti Allah maka wong mau kaya dene ziarah maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi wa man safaha aliman lan sinten tiange sing salaman karo wong alim niku kaya dene salaman karo kanjeng wa man jalasa aliman baga nama jalasani lan sinten tiange sing mujalasa karo wong-wong saleh karo wong-wong alim bil ahlak Maka seperti duduk dengan Nabi Muhammad. Waman aja situu maayu mal kiamat. Siapa orang yang duduk bersama orang-orang soleh, kelak akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin. Allahumma ya Rabbal. Tapi yang ngapunten ulama teng kita tanda Gimana? Iya. Ulama yang bagaimana? Innama yang min ibadil ulama sing wedi gusti iki wong sing wedi karo Gusti wong nang kitab taklim ta muta'allim karangan Imam Malikutub Al Habib Abdullah bin Al niku sing santri sing santri niku tidak meninggalkan salat kecuali berjamaah kuwi santri santri niku tidak meninggalkan salat kecuali ber jamaah terus niku dikategorikan santri sejati nang ngerti Tuli salat itu dewekan, halo. Gimana apa mbak Tuhan? Pimen caranya yang golet batir, kalaupun terlambat. Ya melo, nyongi salat ya seorang papa. Moah tak bayar sakit ibu wani. Sebab tikelan 227 daroja ini luar biasa. Mulianya sangat luar biasa. Tini bang sholat dewekan si jidrajat dibanding pitulikur. Nikora bisa digolet kecuali neng dunia ini panjir dengan sholat jamaah. Demi Allah. Ya Allah, inna ma min ibadihi ulama sing wedi karo Gusti. Allah, ada orang yang dianggap ulama, ada orang yang dianggap ustaz di di lingkungane kula panjenengan. Maaf, giliran sing mati wong sugi mangkat cepet epor. Dat ya, bapane nyong mati nang di rumah sakit Islam. Bung. Mangkat mana? Nah. Melu bopong-bopong, melu ngemek-ngemek sing mati wong. Wong Nyaca kok Darto mati. Apa wong melarat mati? Maaf. bapak Apa mati? Nang dia rumah sakit. Terus kau balik. Dorong oh. Dia kau balik ko. Oh. Orang kelemaran ni. Terus nang masjid. Ya disusuli sosoli. La ilaha illallah. Paman ini tahlilan tu leh orang bawang melarat sini tak kah Tak kau ni sih. Kecing teman sih. mau nang kena ni ya penkrongo. Nyong tawang lagi ngaji. Dia napa matan? Maaf, anggar tahlilan tuh lina wong melarat, yakin si mangkat secuil nemen. Wali mahan wong melarat si mangkat. Secuil, jawab sing jujur pak, jawab diwedi pak. Gini apa matan? Ini yang menjadikan prihatin kula panjenengan nang kampung niku kados ngaten. Urusane apa mbuh kowe keder nyong apa amplop apa apa. apa. Nyong tara butuh amplop. Ya yes, sik kaya kula harus paham kok. La <laughs> ilaha illallah. Walimah wong melarat tukang becak. Ya ini nambah assalamualaikum sing buri Amin, amin, amin. Gimana tuan? Jangan lupa geme-geme rampung. Maaf pak, tahlil saya kinyong sampean tahlilan besok di tahlili. Ini ukuah Islam. Akidah lu wal jamaah. Nah datul ulama ini didikai kados ngatan. Tahlilan. Sing jadi usia dia tolong aja doyan mutungi ngimami sholat, udan, puji-pujian, orang teka-teka, giliran dimami mami wong lia, anjuk, mutungi balik, ya anak. Nengkana, nengkana. Eh? Nengkana, anak? Ben krongo. Nyam orang arti. Tolong, jadi ustad, ya mutungi, ya. Gini apa mau tentah lilun, Tuntai ni orang teka-teka. Tuan rumahnya bingung. pun jenangan mawon ni mami, jenangan mawon ni giliran Kili dan ni mami teka berengut oh boy. Nangkana, 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 nangkana. Ilaha ilallah. Justru bangga. Nek wong sare sudah sempurna. Insyaallah Ngapun ten. Kayak contoh tong berike. Misalkan enten imam sholat. Wis dinaseh mawon kali kemahfud. Nek jari kemahfud ente ngimami insya Allah bener bacaannya sudah bagus. Ginabamatan ditakok Ditakokna karaoke, kiai Ben, paham, Ben, selamat dunia. Dunia akhirat. Deh. ini yang sangat penting datang awak ke Pulau Panjenengan. Ginabamatan, selalu nabi, Sidanan nabi, Sidanan nabi, Sidanan nabi, Sidanan nabi, Sidanan nabi, Sidanan Di i Amin, mean, in good to be ketika kita datang ke pengajian buka hati kita lapang singlah sing lapang orang bapak bung wong nyong menungsa menus-menus panggonan dosa nggone salah nggone nggone salah lah kasalah e. nyong sampen sering cepet-cepet jaluk panga pangapura nyong ngomong kayak iki mau kandane nyinggung ya ngapura ya nyong orang nyinggung nyong orang nyinggung nyong uja Nguja wis, yuk bareng-bareng eben bareng-bareng selamat, nyong ya durung karuan selamat. Tapi bareng-bareng eben selamat. Gini apa Lagi ini rojab ayo perbaiki di bulan rojab niki. Para ulama mengatakan Allahumma barik lana wa rajaba wa sa'bana wa balikna yassir lana. Ini sa'ban, sa'ban Ya Allah, setelah maning, tuh lihat si pada pencengkerangan, lihat pada perangut-perangutan, ayo bareng-bareng. Gini apa mbak Nyong sampai nenggode dosa. Gini apa mbak Nyong tuh dosa. Apa maning karu Allah? Wis mestine, neng karu Allah taubat yang ampura, Tapi karu wong, hakul adami. Niki kudu ketemu. Anggar harus keburu mati, bahaya rusak gengsi kengsi nan. Gini apa mbak Insya, insya Allah. Hadirin ikhwan yang saya mati dan saya muliakan intinya ngerkiai terbangan gua sini pengen nginung <laughs> pengen nginung gue beda nih kalau banyu ajuan nih gak bawa dewek nyong air yang diproduksi umat islam air yang memiliki pH 8 plus air yang sangat-sangat istimewa sekali untuk pengobatan iklan ngomong oh. ya daripada nyong iklan akan banyu wong kafir ya gimana suka iklan akan banyu wong Islam. Insya Allah nanti sebelum doa akan kami tunjukkan kehebatan air ajwa. Insya Allah. Lanjut terus, terus apa doa? Menang. Yang kalah. <guluh> ya Allah orang al Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hadirin ikhwan, Isra wal Mi'raj niku wow samud dibuka oleh guru kita, orang tua kita. Kanjeng Nabi kepanggih wonten teng langit pitu nggih karo malaikat Jibril. Teng beriku Kanjeng Nabi matur kali malaikat Jibril, "Ya Jibril, pertama malaikat Jibril matur kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, pun teng mriki mawon kula ngantos langit pitu." Kenapa ya Jibril, di saat yang menegangkan, di saat yang menakutkan aku akan bertemu dengan Allah, dialog dengan Allah? Teng beriki panjenengan kados ngaten boten batiri kulo. Gih ya Rasulullah. Satu langkah saya ke depan, saya akan terbakar ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Malaikat Jibril, Abdulul Malaikat. Niku satu langkah ke depan, saya hangus, saya akan terbakar ya Rasulullah. Subhanallah. Maka Nabi melangkah dengan sendirinya yang jadi. Halo. Ngobrolnya dengan hati ya mas. Iya nundur panggung ganggu. Gini amatan. Satu langkah ke depan Nabi menggunakan sandal yang paling istimewa. Sandal ni kumbatan kebakar. Padahal sandal Nabi terbikin dari kulit. Karena apa hadirin? Karena menempel dengan sosok tubuh yang dimuliakan oleh Allah, yakni Habibuna Muhammad. Sesuatu yang kotor sekalian, Tapi apabila menempel dengan sesuatu yang mulia Pasti akan menjadi mulia Contohnya sandalai kanjeng Munggah sampai sidratil muntaha Padahal malaikat Jibril mengatakan Satu langkah terbakar aku ya Rasulullah Menempel dengan sesuatu yang mul Bakal menjadi mul Ya Nyong sampai rumah sekoblok sombong belum ontolol bodoh yuh nempel maring baitullah masjid gusti insya Allah bakal dimuliakan bu pas-pasan bu baca negur gina pembetan jamaah ini sandali kanjeng Nabi at-tahiyyatul mubarakatul salawatut assalamu Ayuhannabiyu warahmatullahi. Nabi wa rahmatullahi assalamu alaika wa ibadillahi salihid. kanjeng nabi ndonga kaken dudu kanjeng nabi min ibadillahi wong-wong saleh kabeh umat kanjeng niku diucap di hadapan Allah Subhanahu yang mana Nabi Musa ketika percikan kalimullah yang terkenal dengan julukan Nabi Musa berbicara dengan Allah percikane mawon nur cahaya zate Allah gunungnya kebakar ini apa maksudnya Nabi dialog dengan Allah sampai saat ketika umat ikan Nabi tentang -ten geni neraka sedoyo kenging nopo niki sebagian umat lebun neraka tarku sholat ninggalakan sholat kenging nopo niku akul waliden Bu, apa benci orang apa ahlaknya burak kemari wong tua orang mulia kakan mari wong tua niku tiang tiang umat ikan jina ninggalakan sholat sing wani karo wong tua sing dili ulama benci maring guru ngaji niku pada dilebokaken dateng datang Gusti Allah malaikat Jibril matur datang kanjeng Nabi Muhammad ya Rasulullah sebelum malaikat Jibril matur gusya Allah ngongkon malaikat Jibril ya Jibril kaifah khobar ummati Muhammad Ya Jibril bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad sing digodok teng neraka ya Rabb Allahumma anta a'lamu mubihim Gusti panjenengan dat sing luwi ngartos tenimbang ingsun bersegeralah intali mahalahum ya Jibril bersegeralah engkau datang lihat keadaan umat Nabi Muhammad ternyata umat kanjeng Nabi sengsara pada saat tersebut umat kanjeng Nabi titip salam datang kanjeng Nabi nyuwun syafaat min ahlil kabair syafaat yang terbesar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah umat yang panjenengan titip salam. Ya Rasulullah umat yang panjenengan wonten sing geni neraka. Jeng Nabi umat yang panjenengan nyuwun syafaat panjenengan ya Rasulullah cinta naikkan jeng Nabi Muhammad langsung menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar terus menyebut mengagungkan asma-asma Allah sambil bersujud kum ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bangkitlah wahai Nabi Muhammad Apa yang kau kehendaki ya Muhammad Yang aku ridho dan engkau ridho Masya Allah Kon panjaluk apa ya Muhammad Sing inyong ridho panjenenganeri apa nabi jawab kulo ini tuh kulo naljannah gusti kulo nyuwun sedoyo umatnya kulo melebu sorga kabeh. amin gusti allah matur batun sakit ya muhammad pitung puluh lima aslah, sakit persen umatnya sampai sorga. sakit persen neraka ridho batun batun pitung puluh lima persen umatnya panjirangan sorga selama persen neraka ya Muhammad apakah kau ridha ya Muhammad la ridha min amatin wahidah dahalanar gusti kulamatan rido setunggal umat ingsun melepun neraka selalu ala nabi kanjeng nabi orang rido umatnya si jim lebu. neraka niku kumatan ridha hadirin karena apa cintanya kanjeng nabi marik umatnya Makanya yang sampai jangan menyalahgunakan kecintaan Nabi Muhammad datang kulo panjenengan. Apa bukti kah kene? Solat ber hidupkan sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka la falain salat safiyati karabuka fatarda kemudian Allah meridhai umat yang akan di Nabi Muhammad lebu surga kabeh kullu ummatin yadkhuluna jannah faqad atani dakhala aljannah faqad asani faqad apa sing taat karo Gusti Allah surga sing ora taat sing ora kelam. Siapa sing ora kelam, Sing wani karo wong. zaman saya iki lagi rame, lagi viral. Sing anak maring wong tua sekarang dhewek. Wong tua sugi, anak dadi. Anak dadi raja, dadi bos. Anak sugi, wong tua ibu-ibu, maaf hati-hati. Nyotopan blak-blakan mawon. Nyong sampen kwe, Orang bisa ngganti ni posisinya wang tuan yang nyong sampen. Cara nyong muliakan Mari wong tua, aduh, karo wong tua muliakan mari nyong sampen, gemien. Ngapun ten? Sahem busa nafas lagi Ngeden pan beberan, kwe lah Kasih gue bisa ngganti ni apike anak Mari wong tua. ora bisa pak. wong tua ngeden, gie. Nikutili anak hitmatak di Mari wang tuan, kurung bisa go ni, sah ngeden Terus apa? Ya Allah, bocah Seiki masya Allah. Karo kiai ini salaman yang ngambung, karo habibie salaman yang ngambung, karo jadi salaman yang ngambung, karo wong tua orang tahu ngambung, orang tahu salaman, ora kanggo bareng bareng. tekapli apa saya, nang di, kopi warna apa? Yeah. 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 Ilaha illallah, karo penggemar bib atau bib je, karo almunsidin cerat karo Zahir cerat karo kiai ora Habibie mana nora tau dicak foto ora kanggo bareng ora kanggo pipung tuan yang wis nang kuburan sekali kali ziarah selfie karo tenger pulau mawon sering sampai jelang FB nyong foto karo tenger kayong gel ziarah yakin basung nyong orang ngomong korok Nyong yakin wong tuane nyong selamat. Niku anak kudu duit keyakinan kados ngaten. Lo anak seiki maaf. Maring wong tua sekarpe dewek ya Allah wong tua sikil gondas endas go. Bagja ini apa sih. Gue anak, tuli anak pada rokok pada kurang ngajar. Maaf. La Allah Illallah ridha wa waridawalidin keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Wassalamualaikum fi wabarakatuh. Wali dan kemarahan Allah pun tergantung kepada kemarahan orang tua. Maaf. Walau karena aliman abidan syahidan senajan wong niku alim ahli ibadah wong e karom tapi ora oleh ridone wong tua sebab wong tua dibenci sebab durhaka karo wong tua ora kanggo kabeh maka gusti Allah ora bakal rid Do. 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 or bakal bayangin keyang ibadik yang pinter keliwang tua diding-diding diding, 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 diding. Rika ngerti apa Pak Rika ngerti apa wis sampe menang urusannya nyong anak barep idih wis urusannya nyong nyong si pintar kek nyong ngondok ke asyui kek halo Hai wong tua lara hati sakit hati orang rido aja ngarep-ngarep oleh syurga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang andel cacak kan orang andel tapi sebaliknya, walaupun duduk ahli ibadah pas-pasan tapi sendiko kodawu karo ibu karo wong tuane demi Allah bakal dimuliakan dan gusti amin Allahumma ya rabbal maka hikmah rojabiah dudu ramene dudu hebate duduk gede acara tapi sawise rajaban tambah muliakan mari wong tua siap demi Allah anggaran anak gelem muliakan maring wong tuane demi Allah sukses dunia akhirat sukses dunia akhirat sing sedina aja ucul salaman kare ibu bu pangapura nek lho 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 iro ngandel iki ajaran kanjeng nabi iki napa mboten anak anak saya iki salamane nang pipi salaman nang kene salaman nang batuk compeng kene salaman iki napa mboten Wong tuannya aja pelong anak kesalaman, bu wong alim bu apa cekal sirai, barakallah ya gue semoga Allah memberi keberkahan kahana cekur salaman izin wong tuannya, anak kencak salaman isin dia anak anak. Terus aja aja kur wong tuan, anak maring wong tuannya salaman, tapi bojone maring sing, lanang aja setahun sepisan, rajo penggal tahun salaman karo sing lanang setahun sepisan, kia kerungak kerungok. Wis klongo seru. Mbok, uh. kenging kok paling sing kene aja bubar sedurunge salaman. Sing watun, salaman karo sing watun. ya. Pangapura-pangapuranan, silana karo sing sing lanang. Nggih, mboten. Iki panrajaban saben-saben Ramadan kudu ngapura, ora ngapura bungkèn. Wangjeku Mbah. Banyak gong, banyak gong, banyak gong, ya gong, Cekel tangane, Bah. Dalat maning Ramadan, yung dosa na ke naman, yung di maapi sikon Si kon dosa apa ba? Dakay si to ngalung kalangan duit. Ning lanang yo sare kada katakon monois pokoke tak ngapura ai. Ya Bu ya. Insya Insya Allah.